Selain pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Berskala Besar, Pusat Pengajian Tinggi dan secara bergerak, satu lagi kemudahan untuk menerima vaksin adalah di masjid. PPV di masjid, satu inisiatif terbaik memudahkan dan mempercepatkan masyarakat bagi mendapatkan vaksin untuk mencapai imuniti kelompok. Ke arah itu, Masjid At-Taqwa Durian Burung Kuala Terengganu menjadi projek perintis yang bermula 19 Jun lepas. Laporan Siti Jamilah Hanim Jamil. Projek perintis PPV di masjid hasil perbincangan dilakukan bersama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu serta Jabatan Kesihatan Negeri. Program berkenaan digerakkan NGO Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sinar Papisma Terengganu yang menggerakkan 100% sukarelawan pasukan perubatan. Prinsip paling penting adalah SOP dipatuhi, tiada penggunaan ruang solat dan hanya menggunakan kemudahan lain misalnya bilik kuliah, perpustakaan dan klinik masjid. Untuk kami adalah perintis bahawa kita buat PPV masjid ini didiram by NGO, 100% by NGO. Itu adalah kami yang pertama lah. So pihak Jabatan Kesihatan Negeri hanya memberi taklimat kesihatan teknikal saja, nasihat saja. Petugas perawat semua daripada kami. Berbanding dengan negeri lain, dilakukan oleh petugas-petugas daripada KKM sendiri. Lokasi kedua pula adalah di Masjid Al-Muhtadin Kampung Pradong, Kuala Terengganu. PPV ini hanya beroperasi pada hujung minggu bagi memberi peluang ahli papisma yang bertugas di hospital kerajaan dan swasta turun padang membantu melancarkan proses vaksin. Satu keperluanlah untuk kita sama-sama menyumbang tenaga untuk program vaksinasi ya, terutamanya di negeri Terengganu lah. Jadi walaupun saya sibuk di hospital tetapi insyaAllah lah kalau di hari cuti macam ni saya akan datanglah untuk bagi sumbangan tenaga saya. Saya bekerja dekat pesakit luar. Biasa bilik rawatan ada juga kita bagi suntikan ni, tapi biasa saya cuci luka bahagian kira lainnya bidang sebab kita tengok kawan-kawan kita yang duduk kat WSI macam dia orang kan ramai sibuk tu, rasa kalau kita ni yang boleh, rasa kita ada masa kita boleh tu, marilah tolong. Saya sebenarnya teruja nak membantu walaupun kerja dekat hospital tu dah banyak sebenarnya, tapi saya excited nak membantu dan nak make sure kita sama-sama menolong papisma jugalah untuk bagi vaksin kepada lebih ramai, especially dekat kampung-kampung kan, dekat yang susah, kepada mereka yang susah nak datang ke hospital semua tu lah. So I think itu yang saya rasa nak join program ni lah. Langkah ini secara tidak langsung memudahkan masyarakat mendapat vaksin, lebih-lebih lagi mereka yang sukar mendapatkan akses pengangkutan. Ini amat yang terbaik lah sebab orang-orang kampung, maknanya orang kampung yang tak ada kenderaan, maknanya di masjid tu dia mudah untuk mari. Jadi dia ni orang kata di sekitar dia ni, bila dia tahu ada di masjid ni, dia rasa maknanya kemudahan, satu kemudahan bagi dia. Bapak dia jaga kesihatan. Kita orang tua dah ni gitu lah. Bila saya dengar ni ada dekat Masjid Pradun ni, nak ambil kesempatan lalu lah. Ambil peluang lalu. Kalau tidak, jauh pula ke. 200 dos vaksin Sinovac digunakan di masjid terpilih. Ketika ini, program PPV di masjid dilaksanakan di daerah Kuala Terengganu sebelum diperluas ke lain-lain daerah. Inisiatif dilakukan NGO ini dalam menjayakan PPV di masjid, satu perkara yang patut diberi pujian, dan ini merupakan inisiatif mereka bagi membantu barisan frontliner di Terengganu. Namun semua ini tidak akan terjadi tanpa kerjasama daripada rakyat di negeri Terengganu ini khususnya dalam memastikan mereka menerima suntikan vaksin. Siti Jamilah Hanim Jamil, Berita RTM,